Thank you.
datang kembali di channel IMX. Kali ini saya lagi ada di Banjar ya. Ini kebetulan mau repair, mau ada event latbar ya. Nah, kita kontennya kita ber apa? Mengkol dulu ya dari motor kita ke mobil. Jadi ini service care-nya Junior 72 ya. Cakep. Kemarin belum pasang decal, ini baru pasang decal ya. Kita review sedikit. Wah, kalau ke sirkuit pakai ginian nyaman banget ya. Kita lihat. Berat. Set. Widih. Nah itu sama Mang Boke. Mang Boke apa kabar? Sip. Saya mau nanya-nanya sedikit lah. Boleh. Ini speknya ini gimana nih Mang Boke ini kayak gini nih? Speknya gimana bisa speknya? Di SPL. Jadi apa semi apa buat kontes juga bisa lah ini berarti ya? Apa enggak? Kontes bisa sih. Bisa sih ya, cuman enggak terlalu yang ekstrim lah gitu ya. Ya. Cuman udah layak gitu tapi kan? Layak. Udah layak untuk kontes mah. Wih, nah ini kategorinya aja, Bang. Ah, gitu ya, benar-benar. Soalnya enggak ngerti saya nih, biasanya nge-review motor, sekarang kita nge-review mobil dulu ini. Ya. Sama Mang Boke. Nah, ini beliau yang buatnya ini, geng. Kalau mau belajar info nanti, nah itu nomor WhatsApp-nya di bawah situ ya. Kalau mau tanya-tanya tentang sound-nya ini nih. Ini powernya 2 Mang Boke? 3, Bos. 3. Iya. Satu lagi di mana? 4 channel-nya 2, yang ini 1 di atas. 1 yang tengah 1 ya. Yang di blok-nya 1. Wih, di cakep. Speknya spek harian. Spek harian lah ya. Spek harian katanya, geng. Kayak gini spek harian. Wah, ini jos banget ini. Tuh lihat lantainya juga, geng. Harus dibuka sinyalnya. Ini si bos apa nggak sayang ini ke sirkuit pakai yang beginian ini ya. Jadi tapi ini udah nggak bisa bawa motor, geng. Paling bisa kalau yang buat anaknya yang 50 cc bisa. Jadi motor tetap pakai anhang ya. Mas ini, aduh, istimewa banget ya. Wih, balapan pakai yang beginian. Dekal. Wah, udah ada body kit. Peleknya ada yang 17. Wah, cakep sih ini, geng. Tuh lampunya itu, geng. Nih. Impian banget ini ya. Punya yang beginian. Uhuy. Tuh lihat lantainya juga hidup. Bisa karaoke. Kalau budget Mang Boke, kira-kira bisa disebutin enggak kira-kira? Bingung ya. Bingung sih, Bos, kalau kerjaan gini mah. Sih ya. Enggak bisa di ini nanti bisa ada kau mending katanya terlalu mahal, terlalu ini jangan mending, janganlah. Jangan disebutin Mang Boke, janganlah. Bahaya. Ada TV, geng. Wah, ini mah udah mantap banget ini mah, mantap ini mah. Tinggal bawa ininya. Tinggal bawa PR. Aduh. Cakep, luar biasa. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Video kali ini kita nge-review mobil. Ini Mang Boke lagi ngerjain apa lagi ini? Ini mau pasang pintu otomatis, Bos. Oh, kontralok. Kontralok ya. Woi. Mewah. Kalau dari luarnya sih body kit ya, pakai body kit, belakang tuh pakai bumper apa gitu. Dimodif lagi. Pelos ya? Pelos. Kalau depan Mang Boke pakai apa? Pelos. Oh, pelos juga. Pelos. Ini cakep banget ini mah. Nah, kalau untuk bodi-bodinya luarannya ini sama ajajang ya. Ajajang. Ini istimewa banget. Cakep. Luar biasa. Kita
kalau lihat. Tuh, belakangnya juga ada. Cus. Oh, kayak gini. Tuh, ya. Cakep banget. Kita kalau ngomongin budget emang iya sih bingung, takut salah nanti. Istimewa ya, paling segini dulu ya video reviewnya, yang review mobil dulu. Oke.